Oke, kita sekarang mau mencoba LRT ya. Yang di Jakarta, ini kita masuk dari Duku Atas. Nah, untuk lapangan parkir di sini tidak ada ya. Untuk lapangan parkir tidak ada. Kalau Anda parkir di sini, nanti siap-siap nanti akan digendong sama Disub. Nah, jadi kalau Anda parkir, ini ada gedung ini. Nah, di bawahnya lah kita parkir. Nah, di namanya The Landmark ya, The Landmark. Eskalator di sana, kita naik liftnya ini. Dan liftnya ada dua ya, itu sebelah sana juga ada. Juga ada. Nah itu naik bus busway ya.
Nah, kita mencoba kereta api LRT ya, dari Ujung Mutu sampai ke ujung. Jadi untuk naik kereta api LRT ini Anda jangan salah naik ya, ini ada dua jalur soalnya. Nah, nanti akan saya tunjukkan jalur-jalurnya dan supaya Anda ketahui. Oke. Anda lihat numpang ramai banget karena semua ingin mencoba. Bye.
Okay, kita sekarang berada di stasiun Jati Mulia. Nah, ya. Ini turunnya bawah. Nah, Jati Mulia. Jadi kita untuk balik kembali ke Duku Atas, kita harus ganti rel turun ke bawah dan melihat kondisinya gimana. Oke, sekarang kita sampai di Duku Atas ya, ujung dari kereta ini pemberhentiannya. Nah, karena kita tadi naiknya dari Jati Muli, apa? Kita langsung naik ke sini. Ini tergabung dan tersambung ke busway ya, dan itu juga ada kereta api juga ya, dari jalan dari bawah. Nah, ini daerah Duku Atas ya, Duku Atas ya Budi. Nah, di... stasiun kereta api yang BNI sana ya, BNI. Nah, itu BNI ya. Nah, itu BNI. Nah, itu yang mau ke bandara. Kereta api ke bandara. Demikian liputan saya hari ini naik LRT. Nah, kita sudah kembali ke stasiun selanjutnya, pemberhentian terakhir. Nah, terima kasih telah menonton. Sampai ya. Jadi untuk menuju jemputan di sini ya. Nah, ini ada jemputan. Mau naik Grab, mau naik Gojek, naik motor.
apa semua ada di sini. Oke. Liput sana ya, tempatnya itu. Kita lihat di sana ya. Nah, itu di kanan kafe ya.